membaca dan menghafal Al-Quran. Kelas Unggulan Tahfidz MTsN 1 Yogyakarta. Waktu sekolah, sibuk belajar dan ngerjain tugas. Waktu kerja, sibuk kerjaan. Waktu libur, malah liburan. Lah terus, kapan ngaji dan ngafal Al-Qur'annya? Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas." As-sihatu wal faragu. Artinya, ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6412. Oleh karena itu, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2317.